Selamat tengah hari dan salam Sarawak ku sayang. Okey, sekarang ini Suara Sarawak ataupun Colin berada di Kopi O Corner, yang mana Kopi O Corner terletak di mana kak? Jalan Satu. Di Jalan Satu. Dan bersama dengan Colin hari ini adalah pengusaha Kopi O Corner, betul? Betul. Okey, jadi kepada anda ataupun yang sekarang ni bersama kami di TikTok, kalau anda belum lagi makan tengah hari dan kalau korang tak tahu dekat mana nak makan, korang boleh datang ke Kopi O Corner. Dan Kopi O Corner ni apa? Okey, sebelum kita pergi lebih dalam lagi, kita nak berkenalan dululah dengan akak kan. Macam Colin sendiri pun saya tak tahu nama akak kan. Mungkin penonton di luar sana nak tahu sedikitlah latar belakang akak, macam mana akak mengusahakan Kopi O Corner kan. Ada banyak-banyak lagi lah yang kita akan kupas pada hari ini. Okay. Okay, first of all, mungkin akak boleh perkenalkan diri akak dulu, umur dan sejak bila berkecimpung ataupun terlibat dalam perniagaan makanan kan. Yeah. Boleh perkenalkan? Nama saya Nolia. Umur 61 tahun. Kita mulakan perniagaan ni memang dah lama, 1992. Sebelum tu kakak buka stall aja jual mi jawa. Tapi akak cuba buka ni dah 31 tahun. Banyaklah jauh tu. Bukan sekarang lagi kan, banyak dah macam cabaran. Kita kena apa nama? Kita kena tempuhnya dengan sabar, dengan kuat sabar. Semangat. Okay. Sebab segala-galanya kita banyak dugaan, cubaan. Yalah, kiranya macam orang kata tu kalau tak ada dugaan, tak ada cabaran, tak akan berjaya, tak manis kita, dan kan? Tidak akan kita nak sampai hingga kita nak berjaya. Betul. Kan? Okey, di depan kita ni ada macam-macam lauk ataupun menu kan. Selain yang ni ada juga, beribu menu. Ada banyak lah kan. Kita banyak menu, insyaAllah. Okay. Ada orang suka dengan kita, ada tak suka dengan menu kita kan. Betul. Kita kan sama aja. Yang ni nasi goreng kambing. Tapi kebanyakan dia malam. Yang ni ikan bakar garam kasar. Dia dari Thailand. Dia pakai asam jawa ditabur di atas tu. Lepas tu nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Mi goreng kambing. Lepas tu prata roll. Memang dah lama ni. Ni dah lebih 30 tahun dah. Tadi saya ambil nasi campur yang Colin ambil dekat sini adalah nasi campur. Colin ada ambil rendang. Ya, ya. Ini ayam masak kicap dengan sayur. Dan juga sotong. Ya. Tapi dekat Kopi O Corner ni kita ada macam-macam stall, ada macam-macam menu yang memang Colin yakin memang dapat menambat hati pencinta-pencinta makanan di luar sana. Okay? InsyaAllah. Ya. Jadi kan cerita tentang penglibatan akak dalam bidang perniagaan makanan. Sebelum ini, sebelum berniaga di Kopi O Corner, akak bermula dari mana? Mungkin tak. Akak boleh serangkan. Mula-mulanya akak jual mi jawa je. Jual mi jawa. Okay. Dekat Pengguna Sultan Iskandar. Lepas tu akak cubalah dengan untuk bantu keluarga. Boleh makan aja. Okay. Mula-mula kakak dagang mi jawa. Dengan untuk dulu keluarga lah. Masa tu ekonomi tak berapa bagus. Okay. Tapi akak cuba nak berniaga. Sebenarnya akak tak pandai masak. Tetapi kita tak tahu. Tapi kuat. Akak kuat semangat kan untuk nak masak. Kiranya macam resepi-resepi tu akak. Daripada bapak. Daripada siapa? Bapak aku. Macam mi jawa. Ini rojak India. Rojak tambi kata orang. Rojak tambi. Okay. Alhamdulillah. Saya ada tengok ada macam-macam lah. Ada stall. Is it macam the whole Kopi O Corner ni akak yang miliki atau tak, macam mana konsep kalau dia? Kalau stall, kita sewa dengan orang. Okay. Tapi kebanyakannya adik-beradik. Adik-beradik. Yang satu mi jawa adik-beradik, yang tu banyak adik-beradik lah. Tapi ada 3-2 stall saja orang lain. Jadi kedai akak sendiri dalam ni yang mana satu? Yang macam nasi campur, air, campur. Lepas tu roti canai,
sup, ikan ni, ikan bakar, nasi goreng ni ada goreng. Ada tak nama semua. Untuk macam dekat sini kan ada label nasi ayam, mi kolok. Kalau akak punya kedai, roti canai. Roti canai, nasi campur. Nasi campur. Dengan air sekali lah. Okey, bercerita tentang apa nama perniagaan makanan ni. Okey, kalau akak kan dekat sini, adakah akak buka untuk tengah hari saja ke atau ada masa operasi? Oh dia? Tak, kita buka daripada 6.30 pagi. 6.30 pagi. Hingga pukul 12 malam. Sampai 12 malam. Hari Jumaat Sabtu Minggu, Khamis Jumaat Sabtu Minggu, kita ada basking kat sini. Kiranya setiap Jumaat Sabtu. Khamis Jumaat Sabtu Minggu. Khamis Jumaat Sabtu Minggu. Kita ada buat basking. Menariknya tentang Kopi O Corner ini, semua penonton di luar sana, di mana pada setiap Khamis Sabtu Jumaat, dan Khamis Jumaat Sabtu Minggu kita adakan malam basking. Setiap Khamis Jumaat, Sabtu dan hari Minggu. Dan kita kemungkinannya kita nak buat live sikit nanti band macam tu, kita nak buat siap untuk makan-makan petang, minum-minum. Macam untuk relax. Konsep lebih santai lagi. Ya, kita nak buat santai-santai dekat tapi sini. Tapi belum lagi lah. Belum, mungkin bulan ni. Mungkin, mungkin. Tapi kita ada macam dekat stall sana tu, kita ada bakwan malam. Tapi tak siang. Malam ada ni. Sup rasa gunyawan. Kiranya semua resepi-resepi ini adalah daripada bapak kakak sendiri? Tak, ada juga kakak cipta sendiri. Ada juga dari bapak, macam mi Jawa, bapak, macam tu. Okey, cerita tentang apa nama, macam sekarang ni kita akan tengok macam harga apa semua. Mesti penonton ataupun pelanggan juga kan, mereka akan, kalau nak pergi ke sesuatu kedai, memang kadang-kadang kadang-kadang orang akan komen dengan harga. Memang. Okay, bagaimana pula dengan harga yang akan tetapkan dekat kedai akak? Untuk nasi campur, rating kita ikut dia macam tu. Kalau apa yang dia ambil lagi. InsyaAllah, kadang-kadang macam ni kita boleh dalam. Kalau nasi campur, kadang-kadang RM10, RM8, tak menentulah harga dia. Dia depends on berapa dia ambil, portion dia ambil. Tapi Suntung ni memang dah lama dah Kopi O'Connor punya. Dah lebih 30 tahun. 30 tahun lah semenjak Kopi O'Connor ni. Memang Suntung ni memang Kopi O'Connor yang... Cerita tentang dugaan ataupun cabaran. Apa cabaran yang paling akak tak yang tak pernah lupalah dalam dunia perniagaan makanan ni? Mesti ada satu. Mesti. Kan? Ada, memang ada. Sebelum bila kakak buka ni, memang kami orang belum ada kedai ni lah. Tapi kita cuba. Kita dapat kedai ni dengan tak ada modal yang tinggi. Masa tu memang tak ada kewangan sangat. Bukan tak ada, ada tapi tak mencukupi. Kedai ni memang cakap jangan ambil Kopi O'Connor, jangan ambil bunga nani sial. Lepas tu kalau ambil bunga nani bakal je duit. Tapi kita dengan semangat yang benar-benar nak berniaga, nak tolong keluarga, kita cuba. Kita cuba dengan apa yang orang cakap, kita tinggalkan. Kita fokus fokus satu aja. Tapi kakak ingat, kita nak berniaga. Kakak nak majukan Kopi O'Connor. Kakak walaupun satu sen, kakak akan tunggu. Masa tu orang buat jambat ni, kita buat mula bisnes ni. Orang buat ni tutup semua. Tapi akak mula di sini semasa? Semasa belum ni. Belum siap lagi? Belum siap, baru mula. 2 bulan ke 1 tahun. Tak sampai 1 tahun akak buka. Lepas tu orang buat jambat ni tutup semua. Satu hari tau berapa je? 200. Tapi akak sabar. Cuba akak. Yang kakak ingat, kakak nak bagi gaji orang, sewa, api, air. Makan kita memang yang ada sini aja. Masa tu tak ada pendapatan yang tinggi lah. Sebab lepas akak banyak terima cabaran. Sebab lepas jematan tu ekonomi kan apa tu, ekonomi jerbu yang sekarang ni COVID. Semua kakak dah cak terima segala-galanya. Kakak sahut cabaran tu kan, itulah kita dapat kekuatan, kesabaran. Kerana kita pernah menghadapi lebih teruk daripada itu lagi. Alhamdulillah. Sebab sekarang pun dah banyak restoran,
takkan orang suka dengan kita aja. Betul, betul, takkan betul. Menu kita aja yang terbaik. Kira-kira macam daripada persaingan-persaingan tu kita nak akan jadi lebih baik kan? Dan lebih kuat lagi. Betul. Lebih kuat. Okey. Cerita tentang apa nama nasi campur roti canai akak. Apa menu yang apa nama yang biasa yang memang favorite orang ataupun pelanggan datang ke kedai akak? Alhamdulillah nasi campur. Mm-mm. Lauk apa yang dia orang suka macam contoh kan akak buka kan lepas tu yang cepat habis ke apa ke? Oh ya, nasi lemak. Nasi lemak apa ada? Nasi berapa? Lemak sontong, daging ikan, nasi lemak rendang, nasi ayam, lemak ayam goreng. Lepas tu nasi lemak rendang ayam. Yang tu dia macam cepat habis. Nasi lemak telur masin goreng. Itu ada. Kebanyakan yang cepat habis. Lepas tu prata roll. Memang dari dululah menu ni. Ni baru tapi sup yang biasa tu belum juga lama. Dia ada mi sup rasa gunyawan. Macam dalam tu ada nasi putih, ada tendon, ada daging, ada ekor. Dalam sup ni. Boleh. Ni ekor, ada tendon, ada nasi. Jadi yang ni kita panggil sup gunyawan. Rasa gunyawan. Yang pilih nama tu menantu saya. Oh, okeylah sebab dia rare kan. Takkan kita nak sama dengan orang lain. Okey. Mungkin kalau ada apa nama? Ada tak perbezaan dari first berniaga? Mesti of course lah ada kan. Kalau macam akak kata tu dari first tu macam 200 yang mula makan. Tu mula. Mula lepas buka. Tu kita dah mula dalam 1 tahun 2 tahun yang dulu kita mulakan ni 1992. Lepas tu dalam 1992 93 tu memang lagi tak berapa lah. Ada tapi akak yang masak sendiri, suami akak yang buat air. Okey, dua orang je lah. Tapi setakat kita berapa pekerjaan? Dalam 30. 30. 30 30 PM macam itulah. Sebab dulu suami akak yang buat air, akak yang masak. Sebenarnya akak tak pandai masak. Tapi kerana ingin untuk lebih kita sendiri yang merasakan, kita mau daripada tangan kita sendiri. Tapi akak masak semua dengan dulu 20 lauk. Lepas dulu memang amat kedai belum banyak. Kakak mulakan dulu orang Melayu, orang kita bapa saja kedai makan. Tapi dulu alhamdulillah memanglah sebelum COVID tu hari memang dia alhamdulillah lah pendapatan dia dulu. Lepas tu ada turun sikit, ni dia naik lagi balik. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan akak memilih perniagaan makanan untuk menjana pendapatan? Kira macam ya, sebelum ni adakah akak bekerja lain lepas tu terus terjun ke bidang perniagaan atau macam mana? Akak memang ingin nak buka perniagaan. Dari sebelum akak buka ni akak memang ada cita-cita ingin nak buat satu ada tempat restoran sendiri. Mungkin masa tu akak tak juga macam yakin dengan dia akak, tapi akak cuba. Sebab akak dulu memang tak pandai masak. Dari tapi manalah akak, kemahiran memasak tak akak? Tak tahulah. Akak cuba. Akak cuba-cuba tengok bapak saya, akak masak. Tapi alhamdulillah semua yang bapak saya dah pandai dah. Kita dah boleh buat catering sendiri. Ini tapi mestilah atas kerja keras kita. Kita nak memang. Lepas tu orang kata tu kalau minat kita macam kalau kita dah minat dengan bidang itu secara tidak langsung kita boleh dapat. Ya, memang betul. Mendalami semua yang kita nak lakukan itu kan. Betul. Memang sebab akak memang tak tahulah. Akak cipta ni ni macam roti ni akak tengok orang buat macam tu. Cuba akak buat macam ni. Saya suruh adik akak buat. Lepas tu ada lagi roti canai Robin Hood. Sebenarnya dia tu seorang pelanggan dia selalu minta roti canai digolong lepas tu simpan telur mata dekat sana. Akak suruh adik akak buat macam topi Robin Hood, simpan telur dekat sana. Jadi roti Robin Hood. Betul lah. Dia bukan sekadar macam sedap tetapi kreatif, unik. So orang sekarang ni kalau kita tak pandai nak ambil hati pelanggan. Ya, macam-macam. Macam-macam. Orang tertarik. Bila ada something yang menarik dekat sesuatu kedai tu, itulah yang jadi tarikan pelanggan sebenarnya. Yalah, sebab sekarang pun kita banyak saingan. Tapi kita terima saingan itu sebagai satu cabaran bagi kita. Dan jangan kita rosakkan orang itu. Betul.
saya dah cakap dengan kakak, dah cakap dengan saya punya pekerja, orang datang dengan kita bawa duit. Betul. Walaupun satu sen itu ada bermakna bagi dia orang. Kalau depan akak sendiri, kalau betul-betul tak tak berkenan dia makan apakah, tak ambil duit dia. Sebab dia datang dengan macam hati yang apa kata orang, macam dia ingin nak makan kat kita ni, dia betul-betul nak makan. Tapi kita nak bagi dia sebab tak betul, tak sedap ke, tak apa. Taklah semua dia sedap, ada lidah kan. Kita tak tahu, kadang-kadang orang suka lidah yang lain, kita yang lain, kita lain. Tapi alhamdulillah, kedai Kopi O'Connor ni dah 31 tahun. Alhamdulillah ada. Sebelum ni tak ada, sebelum ni memang tak adalah stol-stol banyak ni. Bila ada, stol ada? Ada dari dulu yang kecil dulu. Kecil-kecil. Tapi bukan yang macam ni. Kedai ni kecil je, besar ni je. Kiranya yang stol-stol ni mereka sewa dengan ya. Dia sewa dengan saya. Ada tak perancangan untuk membuka satu lagi cawangan Kopi O'Connor? Ada. Sebenarnya saya memang ada. Saya ada tanah di depan rumah, tapi dekat corner dekat Putrajaya. Putrajaya kan? InsyaAllah kita nak buka Kopi O'Connor dekat sana. Ala-ala yang ke... Yang the new concept yang kita dia. Kita sendiri kan? Kita bila nak buat tu mungkin ni dalam perangkan sebenarnya tahun tu, tahun yang lepas kan COVID. Jadi InsyaAllah kita rezeki ada ni, mungkin kita nak buat dalam tahun ni atau tahun hadapan, InsyaAllah. Tu kita sendirilah di corner kita nak buat yang store pun punya untuk kalau orang nak kahwin-kahwin. Ya, dia macam lagi besar lah, macam konsep dia. Bolehlah. Okey, berkenaan dengan apa nama cabaran dan dugaan yang akak sebut tadi, macam mana akak handle, apa nama biasanya kalau kita jadi peniaga ataupun sesiapa pun akan menghadapi apa-apa dugaan dan cabaran, macam mana akak sendiri? Akak anggap biasa je. Akak tak nak fikir. Akak tak nak fikir yang susah-susah. Akak cuba yang macam akak nak betul-betul nak berniaga. Walaupun dalam keadaan susah, akak cuba. Akak akan cuba yang ni, cuba yang ni. Macam tu hari. Memang tak ada perniagaan. Tak, sebab tak ada pendapatan masa COVID tu. Tapi akak cuba jual online. Sebab kan dulu tu tak, masa COVID kita tak untuk tak bapa kan. Memang. Jadi akak tetap teruskan dengan online. Terus juga. Online. Dapat sambutan tak sambutan? Adalah. Boleh lah. Kita bertahan saja. Sebab akak dah pernah terima cabaran yang ekonomi jatuh. Jerbu yang hingga gelap dalam ni tak nampak. Tahun 1957 tu. Tapi akak tak kisah kan. Itulah akak bila akak sambut yang kena yang ni, akak rasa macam biasa je. Macam memang cabaran tu kuat, tapi akak anggap tu itu cubaan bagi akak. Akak akan cuba yang terbaik untuk apa nama, untuk majukan lagi Kopi. Alhamdulillah banyak kedai kan, banyak orang masa tu orang ni yang sini kan, kita saja kan, semua orang. Kadang-kadang dia suka barang kita, kadang-kadang orang tak suka. Tapi fitnah apa, memang akak macam biasa je. Itu dugaan kan, dugaan bagi dalam bisnes, cabaran. Ya, kita mesti jangan, asal kita jangan kacau orang. Cukup. Sekarang ni masih akak masih buat online juga kan, jual online juga? Macam kita buka dekat sini. Itu untuk grab dengan Panda dah. Dulu tak, dulu kita pakai rumah sendiri buat. Okay, sekarang. Mungkin ini soalan kedua terakhir dari saya. Tapi kalau akak nak tambah boleh juga. Dan kepada penonton di luar sana yang masih lagi belum makan tengah hari. Ataupun dekat sini operasi Kopi O'Connor dari jam 6 sampai jam 12 malam. So yang nak breakfast ataupun yang pening-pening nak makan tengah hari, nak makan malam, korang boleh datang ke Kopi O'Connor. Okay? Yeah. Okay. Saya nak tanya mungkin soalan second last pun. Okay. Tadi bila saya tengok makanan di kan akak, saya jadi blur, saya jadi blank, soalan saya saya tak ingat lah. So semuanya memang sedap, nampak pun macam hidangan dia pun memang sedap dan korang boleh try. Okay, tadi saya nak tanya apa, okay, mungkin apa harapan akak lah dalam perniagaan ini? Mungkin boleh sepatah dua kata memberikan boleh, harapan untuk aspirasi akak. Harapan akak
ingin untuk memaju lagi Kopi O Corner hingga anak-anak akak, cucu-cucu akak akan merasa macam mana Kopi O Corner dimulakan, macam mana dia akan membesar. Tak tahulah satu hari nanti kan anak cucu kita akan ambil ni semua. Akak memang harap satu hari Kopi O Corner lebih berjaya lagi daripada ni. Ada tak macam nak ini kekal sampai ke generasi? Memang akak nak kekalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi sekarang anak-anak akak pun dah mula. Macam ada jiwa. Ada jiwa nak buat macam ada. Sekarang cucu akak yang satu tu pun dah pandai-pandai buat-buat masak dia sendiri. Alhamdulillah lah, dia orang mula nak mengenal expose diri dalam bidang ni. Tapi bidang makanan ni memang banyak cabarannya. Dugaan apa. Bila kita tengok sekarang ni macam kestabilan ekonomi kita, dia agak macam orang kata tu macam tak berapa baik. Macam mana akak dapatkan supply makanan? Macam macam sayur apa semua, ada tak ada susah tak untuk dapatkan? Macam mana akak dapatkan semua bekalan-bekalan makanan? Oh, kita ni memang ada supply sayuran, memang ada. Oh, dia memang akak dah tetapkan? Dah kenal dulu, dah lama dah. Macam makanan ada yang dah dikenal. Tapi barang sekarang memang tinggilah. Kita nak naik tinggi harga sangat, orang nak makan. Kita nak turunkan sangat, kita tak dapat apa-apa. Macam tu. Kita kena start tu je lah. Macam apa nama? Ala-ala macam tu kadar cukup untuk orang dapat makan. Semua orang boleh makan, boleh duduk di sini. Macam kita buat basking juga, ada orang tak dapat pergi club, ada orang duduk-duduk santai macam tu. Itu aja kakak memang nak memang betul kakak nak buat basking. Ada orang suka duduk-duduk lepak-lepak kan, family kan, mana dapat nak duduk dekat club. Macam ni macam tu juga kakak dengan makanan ni. Kakak harga dia pun tak berapa tinggi. Ikut ala dia macam mampu milik lah, harga mampu milik. Sebab masa sekarang pun barang mahal. Tapi kita nak buat dia harga yang berpatutan lagi. Sebab kita banyak dah lama pelanggan-pelanggan kita masih ada dekat sini. Kita macam dulu, kita memanglah top masa dulu. Tapi alhamdulillah lah, dia masih turun naik. Betul lah. Memang orang kata tu lumrah kehidupan. Ada dalam perniagaan, takkan orang naik aja. Betul. Semua orang kan ambil perniagaan. Dia ada naik dan ada turunnya. Dan naik lagi, turun lagi. Tapi tu memang dah adat perniagaan. Saingan memang banyak. Tapi kita anggap saingan itu untuk kita lebih kuat, lebih berani. Betul. Tu kita sebab kita dengan pelanggan, kita kena mesti saling kenal dengan pelanggan. Kita tanya dia kalau betul-betul tak sedap, cakap. Kita tak yang ikhlas kan? Cakap terus. Jangan sekarang masuk. Macam tu kadang-kadang yang tak betul dimasukkan. Betul saya dah terima ni. Saya dah berapa kali. Tapi akak anggap tu macam mana? Sedangkan tu tak ada dalam menu Kopi O Corner, tapi dia keluar dalam tu. Itu adalah Kopi O Corner punya. Tak apa. Kita terima saja. Terima saja. Yang penting kan, kita buat yang terbaik. Baik. Allah tak lebih tahu kan segala-galanya. Tapi alhamdulillah pelanggan akak dari dulu, walaupun tak selalu datang sini, tapi masih ada. Ada yang masih lagi boyfriend girlfriend dulu tapi dah jadi suami bawa anak. Betul. Sebab apa yang perlu kita cakap di sini, walau apa pun kata orang tentang apa-apa, sebab tak semua orang suka kita, dan betul, kita tak dapat nak menggembirakan ataupun nak menghiburkan semua orang kan dalam satu masa tu. Kita buat apa yang terbaik, yang bagi kita terbaik. Kita usaha ke arah yang memang nak jadi yang terbaik. Kita tak dapat nak rasa kita yang terbaik. Yes. Tapi takkan semua orang suka dengan kita punya perniagaan. Tapi kita anggap orang suka je. Kalau kita fikirkan, dia tak akan sampai habis. Asal kita jangan kacau orang lain. Kita anggap kita yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita akan cuba untuk
pelanggan kita rasakan macam mana, dia akan bezakan. Sebab kakak dah banyak terima cabaran macam ni. Dulu di sebelah tu, di sebelah kedai kakak ni, orang buka saya ingat 50 stol atau 70 stol. Tapi memanglah orang ingin mencuba kan. Cuni akak punya kedai, tapi akak tak kisah sangat. Alhamdulillah lepas tu orang nak balik lagi. Tapi dulu memanglah kopi O'Connor memang. Tapi alhamdulillah pelancong masih ada, pelanggan-pelanggan lama masih ada. Akak ucapkan dengan dia orang terima kasihlah atas sokongan apa nama dengan kopi O'Connor sampai hari ini. Ya, syukur. Akak tadi nak panggil apa, Kak? Apa? Nolia. Kak Nolia. Okey, itu dia tadi serba sedikit tentang apa-apa perkongsian Kak Nolia, apa-apa pengusaha Kopi O'Connor. Dan terima kasih juga mewakili Suara Sarawak kerana apa-apa menyantuni kami dengan makanan-makanan yang sedap hari ini. Dan jangan lupa kepada penonton ataupun pelanggan yang belum lagi menikmati makanan di Kopi O'Connor, jangan lupa datang ke Kopi O'Connor Jalan Satu. Di Jalan Satu, di bawah flyover. Terima kasih. Dia buka dari jam 6.30 sampai 12 malam. Hanya untuk anda. Okey, macam biasa, jangan lupa ikuti Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram Suara Sarawak. Suara Sarawak bukan sekadar akhbar. Yeah, thank you. Kami, saya baca e-akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app SDSS e-paper now.